Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Kampung. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tim cara menanam pohon jambu madu teman-teman. Dan terus saya siapkan teman-teman, saya ambil bagian pucuknya teman-teman. Seperti ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan ujung-ujung daunnya teman-teman. Oke, ini teman-teman saya buat satu cup ya. Boleh lihat ada teman-teman dua pohon ya teman-teman. Teman-teman saya buat botol aqua gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadikan satu ya teman-teman. Teman-teman sudah selesai. Saya akan sungkep ya teman-teman. Setelah nanti sungkep, diletakkan di tempat yang sejuk ya teman-teman, tempat yang dingin di bawah pohon. Media tanah tidak perlu disiram lagi teman-teman, karena dia sudah saya lembabkan, jadi tidak perlu disiram. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, atau komen ya teman-teman. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan di dalam video saya. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.